Salam sahabat-sahabat PKLU dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat pada hari ini sukacita dan sehat selalu. Kembali kita bertemu di program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama. Bersama saya, Ibu Saona Mahdalena Simatupang, Pengurus PKLU GPIB Jemaat Immanuel Batam. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar. Untuk menutup hari ini, kita sebelum beristirahat, marilah kita sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kuasai pikiran hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Untuk menutup hari ini, kita sebelum beristirahat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyinya. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terutama melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Renungan firman Tuhan pada hari ini tanggal 5 September, SBU malam, bertemakan disiplin adalah hikmat Allah. Nats Alkitab terambil dari Yehezkiel 11 ayat 20. Mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melaksanakannya. Disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu peraturan. Salah satu bangsa yang terkenal dengan kedisiplinan masyarakatnya adalah bangsa Jepang. Sejak dini, disiplin atau shinsuke dalam bahasa Jepang yang berarti sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati peraturan di sekitar mereka, telah ditetapkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal. Tidak hanya itu, adat istiadat mereka juga secara positif mengajarkan kepatuhan kepada figur otoritas. Letak geografis negara Jepang yang membuat negara mereka rawan bencana telah turut berkontribusi untuk membentuk masyarakatnya
sehingga mereka memiliki perilaku yang dikombinasikan antara kedisiplinan dan adat istiadat menjadi lebih patuh, terorganisir, dan disiplin. Allah bangsa Israel adalah Allah yang disiplin. Pada gilirannya, kedisiplinan Allah terungkap jelas melalui firman-Nya yang mengedepankan disiplin hidup bagi umat Israel. Pencapaian yang positif dari hidup disiplin antara lain memiliki hati yang senantiasa terarah pada Tuhan Allah. Umat yang memiliki ketertiban dan tidak panik saat menghadapi bencana atau kesukaran. Allah yang disiplin mau mengajari umat-Nya agar mempraktikkan perilaku disiplin. Kedisiplinan dalam hidup akan berdampak pada sikap yang bijak, efisien, solutif ketika menghadapi berbagai macam kesukaran. Jika hari ini pekerjaan kita masih menumpuk, banyak janji dengan relasi yang belum terwujud, tubuh lelah karena kurang waktu istirahat. Mungkin salah satu sikap yang perlu kita kembangkan untuk mengatasi berbagai kesukaran tersebut adalah belajar menerapkan pola hidup yang disiplin. Jangan ragu untuk belajar hidup disiplin, sebab itulah hikmat dari Tuhan Allah agar hidup kita penuh oleh kasih karunia-Nya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menutup renungan ini, mari kita menghadap pada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, ajar kami untuk hidup disiplin agar berbagai kesukaran dalam kami hadapi, kami bisa selesaikan sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, bimbing kami para lansia supaya juga disiplin, walaupun kami sudah tua, tapi kami bisa memberi contoh teladan bagi anak cucu kami, terutama juga dalam membaca firman Tuhan dan dengar-dengarannya akan firman-Mu dan juga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena firman-Mu lah satu-satunya pedoman hidup kami, kekuatan kami, pengharapan kami. Kami juga mohon ya Bapa, para lansia bisa hidup layak di hari tuanya. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat para lansia. Berikanlah mereka kesabaran, ketelatenan dalam menghadapi kami orang tua yang dengan keterbatasan kelemahan tubuh sudah tidak seperti orang muda. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan beristirahat tidur ya Bapa. Kiranya Engkau mau bersama-sama kami, memelihara kami dalam tidur supaya kami tidur dengan nyaman dan bisa bangun esok pagi dengan tidak kurang suatu apapun juga. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami, banyak hal yang kami hadapi, tapi Tuhan selalu
menuntun kami. Demikian juga dalam istirahat tidur kami, Tuhan juga akan memelihara kami dan Tuhan akan mengizinkan kami bangun esok hari dengan tidak kurang suatu apapun juga. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lindungilah kami dengan kasih-Mu. Janganlah kami Engkau jauhkan dari kasih-Mu ya Bapa, hingga kami selalu dalam kehangatan pelukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika ada salah dan dosa kami yang kami perbuat sepanjang hari ini, ampunilah ya Bapa, hingga tidak terhalangnya berkat-berkat yang akan Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun berada. Demikian kita sudah dengarkan firman Tuhan. Marilah kita beristirahat supaya tubuh kita segar kembali bangun pada esok hari. Selamat malam, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Salam.